Assalamualaikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Wahai orang yang beriman, infaklah dari rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum datangnya hari di mana tidak ada lagi nilai jual beli dan kawan dan tidak ada lagi syafa'at. Al-Baqarah 254. Baru-baru ini ada seorang kawan bercerita tentang seorang non-muslim yang ingin membayar zakat. Dia minta supaya diuruskan zakat bagi pihaknya. Namun, setelah dibuat semakan, rupa-rupanya zakat tidak boleh dikeluarkan oleh orang tak Islam mengikut undang-undang. Betapa hebatnya zakat hinggakan orang tak Islam nampak ia adalah satu elemen ekonomi yang penting. Sebab itulah, kita menyeru seluruh orang Islam supaya terus mengeluarkan zakat demi kelangsungan umat. Walaupun di negara kita ini, orang Melayu atau Muslim bukanlah golongan yang paling kaya dalam negara, tetapi jurang antara yang kaya dan yang miskin tidak jauh beza dalam kalangan masyarakat Melayu Islam. Berbanding dengan masyarakat Cina yang dikatakan paling kaya, tetapi jurang kemiskinan antara mereka sangat jauh. Yang kaya terlampau kaya dan yang miskin terlampau miskin. Keadaan ini terjadi kerana zakat menjadi suatu penyelamat supaya orang kaya mengeluarkan bantuan zakat kepada yang memerlukan, menyebabkan mereka yang memerlukan kewangan dapat dibantu supaya tidak terlampau jauh ketinggalan dari orang-orang kaya. Inilah kehebatan zakat. Ia merupakan satu sistem yang Allah berikan kepada kita. Rugilah apabila kita tidak menggunakan kelebihan ini. Kalaulah masyarakat lain boleh nampak zakat sebagai instrumen ekonomi hebat dan mereka memilih untuk membayar zakat, takkan kita sebagai umat Islam tidak nampak sistem zakat boleh menjadi penyelesaian kepada urusan kewangan kita? Undang-undang membenarkan kita sebagai umat Islam menggantikan pembayaran cukai dengan pembayaran zakat dan ini akan menguntungkan umat Islam dalam seluruh sistem ekonomi Islam. Jika kita membiarkan sistem zakat ini tidak digunakan dengan sebaik mungkin, maka percayalah kerosakan boleh terjadi kerana ekonomi umat Islam berada dalam keadaan terancam. Allah berfirman, alladzina yunfiquna amwalahum billaili wan nahari sirran wa alaniatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka sama ada malam atau siang secara sembunyi atau terang, bagi mereka mendapat pahala di sisi Allah dan tidak ada lagi ketakutan dan kesedihan. Al-Baqarah 274. Dengan membayar zakat, kita bukan sahaja mengeluarkan harta di dunia, bahkan mendapat pahala di sisi Allah. Orang yang bijaksana akan memilih dua keuntungan daripada hanya mengambil satu keuntungan sahaja. Zakatlah yang menawarkan kedua-dua keuntungan, iaitu keuntungan mengangkat ekonomi umat dan keuntungan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga penjelasan ini mampu menggerakkan umat Islam, khususnya warga yang tinggal di Selangor, dapat mengeluarkan zakat melalui lembaga zakat Selangor demi memajukan ummah ini. Marilah kita memperbanyakkan kelompok pengeluar zakat daripada menjadi kelompok penerima zakat. Ini kerana hari ini golongan penerima zakat semakin tinggi berbanding para pengeluar zakat. Maka menjadi tanggungjawab kita memperbanyakkan golongan pengeluar zakat dan kitalah orang itu. Semoga Islam dapat dimartabatkan. Ingatlah pesan Nabi melalui hadis kursi bahawa siapa yang mengeluarkan harta pasti digantikan oleh Allah dengan yang lebih baik kerana Allah yang menjanjikan demikian. Sabda Nabi, qala Allahu anfiq ya bani Adam unfiq alaik. Allah berfirman, infaklah wahai anak Adam, nescaya akan diberikan gantian kepada kamu. Hadis riwayat Muslim. Moga ini menggerakkan kita semua untuk berzakat demi melihat Islam kembali gemilang dan kuat semula. Islam tidak boleh menjadi hebat dengan hanya kelebihan beberapa individu yang kaya. Tetapi Islam boleh menjadi hebat apabila kita membangunkan lebih ramai lagi umat Islam yang dahulunya asnaf zakat namun kini mampu menjadi pengeluar zakat setelah dibantu oleh zakat anda. Firman Allah, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu membantu agama Allah, Allah akan membantu kamu dan memperkukuhkan pendirian kamu. Surah Muhammad ayat ke-7. Jom terus berzakat. Assalamualaikum. Tunaikan zakat harta anda secara online dan e-wallet. Selamat, mudah dan pantas. Berzakatlah dengan Lembaga Zakat Selangor.